Untuk kami berpula, jangan golput. Jangan golput dan tanggal 14 datang ke TPS. Ya. Jadi harus dibangun dan diingetin ke teman-temannya. Inilah, ini kan pemilu itu kan haknya masyarakat, haknya rakyat ya. Hak daulat rakyat. Karena itu, ayo menangkan hak itu. Ya. Supaya berbonong-bonong tanggal 14 Februari 2024 berbonong-bonong datang ke TPS masing-masing. Pak, saran Pak. Bukan lagi Pak Menteri. Berdasarkan pemantauan dari Kemenkominfo, penyebaran hoax sampai saat ini apakah sudah rawan atau bagaimana Pak? Dibanding 2019, penyebaran hoax di pemilu 2024 ini jauh menurun. Bukan berarti nggak ada. Namanya musim kampanye kan kreativitas dari yang baik sampai yang buruk muncul. Gitu. Nah ini hoax masih muncul. Bayangin presiden lagi sembako di sana Bogor pada paginya itu waktu lebaran bulan April. Dibikinnya kita sekarang, itu kan hoax. Itu kebanyakan yang punya usaha kreatif ya. Tapi Kominfo itu so 1x24 jam hoax pasti ada itu. Ya. Thank you.